Apakah roti, margarin, atau mentega? Macam mana ni? Susah buat pilih ni. Halo, selamat datang ke sesi perkongsian saya hari ini. Nama saya Jimmy. So, hari ini ya saya akan berkongsi dengan kamu macam mana kita membezakan antara mentega dan juga margarin. So, sering kali ya kita pergi ke pasar raya, kita buat pembelian. Kita sangat susah buat keputusan mau beli sama ada mentega ke atau margarin sebab kita tak tahu apa bezanya. So, hari ini ya saya akan berkongsi dengan kamu apakah perbezaan antara dua produk ini supaya lain kali ya semasa kamu buat pembelian, kamu lebih senang untuk buat keputusan. So, apakah itu mentega atau butter? Sebenarnya butter atau mentega dia adalah hasilan dari produk tenusu kita atau susu kita. Sebab susu kita dia mengandungi lemak dan juga protein. So, apabila kita kacau susu dengan satu jangka masa, so lemak-lemak ini akan berkumpul. So, ini adalah sumber untuk mentega atau butter kita. Mentega sebenarnya dia mengandungi lemak tebu yang agak tinggi, lebih kurang 50% daripada kandungannya adalah lemak tebu. So, disebabkan oleh kandungan lemak tebu yang sangat tinggi, oleh itu pada tahun 1970-an pada masa itu, so banyak badan-badan mereka menyarankan supaya kita kurangkan menggunakan produk mentega sebab lemak tebunya agak tinggi. So pada masa itu terhasilnya satu kandian untuk mentega kita panggil margarin. Sumber margarin ini dia adalah dari minyak sayur-sayuran seperti minyak olive oil atau minyak zaitun, minyak canola atau minyak sunflower. Okey, bergantungkah kepada pengilang apakah minyak-minyak yang mereka mau pakai untuk membuat margarin ini. So, minyak sayur dia adalah dalam bentuk cecair pada suhu bilik. So, macam mana boleh menjadikan dia adalah pepejal pada suhu bilik seperti mentega? So, pengilang pada masa itu mereka menggunakan satu proses kita panggil proses hydrogenation untuk mengubah suaikan struktur kimia minyak sayur ini supaya ia akan jadi pepejal pada suhu bilik. Okay. So, proses ini dia melibatkan suhu yang tinggi, tekanan tinggi dan menggunakan gas hidrogen dan juga pemangkin logam untuk menjadikan minyak ini jadi pepejam. So, kesan atau produk sampingannya ia terhasilnya trans fat. Apakah kebaikan mentega? Okey, kita sudah tahu mentega dibuat daripada susu. Okey, oleh itu sumber makanan lembu yang menghasilkan susu sangat penting di mana dia boleh menentukan hasil makanan dalam mentega. So, di pasaran ada dua jenis lembu yang menghasilkan susu. Satu jenis kita panggil grass-fed cow. Di mana lembu-lembu ini dia makan rumput. Yang satu jenis susu yang dihasilkan oleh lembu yang memakan bijan, okay, itu adalah grain-fed cow. So, kalau kita mau pilih kita pilihkan lembu susu dari grass-fed cow di mana hasil makanannya adalah lebih tinggi lagi. So, hasil makanannya termasuk vitamin K12, conjugated linoleic acid, kita panggil CLA yang sangat bagus untuk mendapatkan omega 6, butyrate. So, butyrate ini dia sangat bagus untuk usus dan juga omega 3. Okay? So, omega 3 sangat bagus untuk jantung kita. So, ini adalah kebaikan kalau kita mau memilih mentega, kita pilihlah mentega yang dihasilkan dari grass-fed cow, okay? Susu dari grass-fed cow. Okay. So, apakah keburukan mentega? Keburukan mentega ini sebab mentega ini dia tinggi dengan lemak tebu, okay? So, lemak tebu ini dia mengandungi melebihi atau lebih kurang 50%. So, yang pakinya adalah lemak tak tebu dan juga air. Okay. So, di samping itu, ia pun tinggi dengan kolesterol. Apakah
kebaikan margarin. Sebab margarin ia dihasilkan dari minyak sayur. So hasil makanannya amat bergantung kepada apakah jenis minyak sayur yang dipilih untuk menghasilkan margarin ini. Sama ada dia menggunakan minyak kelapa sawit, okay, minyak zaitun, minyak canola atau minyak biji bunga matahari. So hasil makanannya amat berbeza, okay. So biasanya margarin ini ya dia mengandungi lemak tertubuh yang lebih tinggi sikit dan juga mungkin mengandungi ya phytosteroid di mana benda-benda ini ya dia boleh tolong untuk mengurangkan kolesterol LDL kita. So kebanyakan margarin dia mengandungi kolesterol yang sikit atau tiada kolesterol dalam margarin ini. Apakah keburukan margarin? Sebenarnya margarin dia dihasil daripada minyak sayur dengan menggunakan proses hydrogenation di mana proses ini ya dia akan menghasilkan trans fat. So trans fat ini ya dia bagus untuk badan kita di mana dia boleh meningkatkan kolesterol LDL dalam badan kita ini. So ini adalah keburukannya dan untuk masa sekarang pun ada penyilang yang menggunakan teknik yang baru. Oleh itu mereka gunakan proses interesterification di mana ia tidak akan menghasilkan trans fat dalam badan kita. Selain daripada itu, ia pun mengandungi benda-benda lain seperti emulsifier, colorant, benda-benda yang tambah dalam margarin ini yang tidak bagus untuk kesihatan kita juga ini. So kalau kita betul-betul mau beli margarin, kita belilah dengan margarin yang tidak ada trans fat atau pengilangnya yang menggunakan teknik yang baru atau guna teknik proses interesterification untuk membuangkan trans fat ini. So walaupun ada margarin yang tulis zero trans fat tapi ya kalau kita nampak dalam label mereka ada guna atau tertulis hydrogenated oil itu bermaksud dia pun ada trans fat juga. Okey, sebagai kesimpulan, sebenarnya mentega atau butter dia adalah hasilan dari produk tenusu kita di mana ia adalah satu produk semula jadi. Manakala margarin adalah satu produk gantian untuk mentega. Dia adalah satu makanan proses. Okey, so mentega atau butter, okay, dia mengandungi lemak tebu yang lebih tinggi kalau berbandingkan dengan margarin, okay, tapi ya margarin dia mengandungi trans fat yang tidak bagus untuk kesihatan kita. Kalau kita betul-betul mau bandingkan trans fat dan juga lemak tebu, okay, lemak tebu dia memang boleh menghasilkan kolesterol LDL, kolesterol yang tidak bagus dalam badan kita, dia boleh meningkatkan. Tapi trans fat dia boleh meningkatkan dengan lebih banyak lagi. Selain daripada itu, lemak tebu dia tidak akan mengganggu kolesterol HDL dalam badan kita. Tapi ya trans fat dia boleh mengurangkan kolesterol HDL iaitu kolesterol yang bagus dalam badan kita. Dia boleh menurunkan. Di samping itu margarin pun ada banyak bahan-bahan tambahan, okey, sebagai pewarna, emulsifier, okey. So ini adalah bahan-bahan yang kita patut elakkan, okey. So tapi walaupun dalam mentega dia tinggi dengan lemak tebu, okay, tapi ya kajian-kajian yang terkini ya tidak ada menunjukkan lemak tebu dalam susu dia boleh meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke dalam badan kita ini. So kalau bagi saya untuk buat pilihan, saya akan memilih okay, bahan-bahan atau barang-barang semula jadi. Saya akan memilih mentega sebagai makanan saya. Tapi memang ini terpulang kepada kamu. Okay, apakah yang anda buat pilihan? Okay, so walau bagaimanapun, makanan yang kita pilih kita makan dengan sederhana lah. Jangan terlalu banyak. So saya harap video saya ini ya dapat membantu anda dalam buat pilihan. Okay, jika kamu rasa video saya berguna, sila komen
like dan sharekan kepada kawan-kawan, dan jika kamu sukakan channel saya, jangan lupa tekan subscribe dan buka loceng di sebelahnya. So kita jumpa di sesi akan datang lagi. Bye bye.